Halo, selamat siang Sobat Antara Motor semua, dimanapun kalian berada. Welcome back to my YouTube channel Antara Motor Style. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini masih dengan review stok dan harga terbaru pastinya di cabang Antara Motor 1 Kalisari. Untuk stok kali ini sangat-sangat lengkap, mulai dari CC terkecil 110 sampai CC 250 kita ready. Dan untuk unitnya, kita ada unit-unit yang harganya di bawah 10 jutaan. Untuk Matic 110cc kita ready dari merek Honda, yaitu ada Beat Street, Scoopy, sampai Genio teman-teman. Dan untuk 125cc kita ready dari Yamaha, yaitu Mio Series, mulai dari Mio M3, Mio Soul GT, sampai Mio S. Dan untuk Matic 150cc-nya kita dominasi di Yamaha Aerox dan ada NMAX juga teman-teman. Untuk unit sport 150cc kita didominasi dari Yamaha R15 VVA nih teman-teman. Warnanya macam-macam, ada hitam, kuning, biru, sampai yang terbaru yaitu 2020. Dan untuk unit rare itemnya kita ada, masih ada Benelli Motobi, kemudian Dick Tracker 150cc, sampai yang baru masuk KTM Duke 200. Dan yang terakhir kita ready stok 250cc, yaitu Kawasaki Ninja FE 2015. Ini bisa jadi rekomendasi buat para pemburu motor bekas berkualitas. Oh ya teman-teman, untuk pembelian unit teman-teman cukup dengan WhatsApp aja teman-teman, karena di kondisi PPKM saat ini tentu sedikit jadi penghalang buat teman-teman. Tapi di Antara Motor teman-teman bisa order hanya lewat WA. Unit kita antar sampai depan rumah teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita cek stok dan harganya satu persatu. Let's go. Oke teman-teman, kita bakal review stok terlengkap yang kita punya. Langsung paling pojok nih, yang pertama kita ada Yamaha All New X-Trail tahun 2019, warnanya hitam stripping hijau. Untuk platnya BD POP, pajak panjang banget teman-teman, bulan 5 2022.
Unit ini bisa teman-teman dapetin di harga Rp11.500.000. Geser ke sampingnya masih ada dari Yamaha Mio S 125 2018. Warna merah marun, platnya F, pajak bulan 9 2021. Kondisi standar antara motor. Ini kita jual di harga Rp9.300.000 aja teman-teman. Cocok banget buat anak-anak yang baru masuk sekolah atau buat ibunya yang mau nganter sekolah. Mio S 2018. Lanjut di sebelahnya ada Honda Beastreet 2019, warnanya hitam doff, platnya F, kabupaten, pajak hidup bulan 2022. Unit ini kita jual khusus kredit teman-teman. Ini kita jual DP mulai dari 1,3 juta untuk KTP daerah dan rumah kontrak menyesuaikan. Lanjut di sebelahnya ada Genio CBS ISS 2020, platnya F, kota, pajak panjang bulan 3 2022 teman-teman. Warnanya yang ini hitam merah glossy. Ini kita jual khusus kredit juga, untuk DP mulai dari 1,6 juta teman-teman. Oke, geser lagi, unit baru masuk. Yamaha Olio X-Ride lagi 2019. Platnya B, Depok, Cinere, pajak bulan 8 2022, warnanya asik banget teman-teman. Ada biru kombinasi hijau sama silver, ini jarang banget dapat yang warna begini. Ini kita jual di harga 11,7 karena pajaknya panjang, bulan 8 2022. Oke, lanjut sebelahnya ada Honda Vario 125 ESP CBS 2017, warnanya putih, bersih, cakep teman-teman. Pajak panjang banget, bulan 8 2022, kondisi istimewa, standar antara motor. Ini kita jual di harga Rp14.800.000. Oke, lanjut untuk unit 150 bebeknya ada Honda Sonic 150R 2018 teman-teman, platnya B, Jakarta Selatan, pajak panjang bulan 11 2021. Ini ada repaint sedikit di bagian pelek. Teman-teman kalau mau modif nggak perlu ngecat pelek lagi karena kita udah cat dengan warna yang pastinya bikin motor tambah ganteng teman-teman. Ini kita jual di harga Rp13.500.000. Oke, dari unit bebek kita geser lagi Matic 125-nya Yamaha. Motor sejuta umat. Ada Mio M3 2019, platnya B, Jakarta Timur, pajak bulan 10 sampai 2021. Warnanya biru. Warna-warna cantik banget teman-teman. Cocok buat cewek-cewek atau cowok-cowok juga bisa. Ini kita jual di harga Rp10.300.000. Oke, banyak unit-unit di bawah 10 jutaan teman-teman. Buat teman-teman yang cari motor bekas yang pastinya terjangkau, nggak mau kredit, bisa cash. Kalau ini 10 jutaan, ini ada Vega ZR 2011 teman-teman, warna putih. Kita udah rekondisi total, jadi begini teman-teman. Nggak ada PR lagi, ban baru. Semuanya kita ganti baru, yang harus diganti teman-teman. Pajaknya B Depok, hidup bulan 1 2022. Kita lihat detailnya teman-teman. Nggak ada PR. Unit ini kita jual khusus cash atau via kartu kredit. Ini kita buka di harga Rp5.700.000. Yang cari Vega buat apa aja bisa ini teman-teman. Yang pastinya harganya terjangkau. Oke, lanjut unit 125 cc dari Yamaha yang
agak gede nih teman-teman. Ada Yamaha Frigo standar 2019, warna merah hitam, platnya B Jakarta Selatan, pajak panjang bulan 11 2021. Cantik banget. Perpaduan warna merah dan hitam. Ini kita jual di harga 13.500, teman-teman. Dengan kondisi begini, pastinya sangat-sangat kompetitif. Lanjut sebelahnya ada Honda Scoopy Classic 2015. Platnya B Bekasi Kabupaten, pajak bulan 4 2022, teman-teman. Kalengnya juga udah panjang, warnanya cakep banget, mulus abis. Ini kita jual di harga 13.300. Oke, dari Scoopy ada lagi CC110 nya Honda Genio CBS CSS 2019, platnya B Bekasi Kota kalau yang ini. Pajak bulan 11 2021. Ini tipe ISS, teman-teman. Udah pakai idling subsystem. Warna merah sama hitam. Ini kita jual di harga 13.500. Cash credit atau via kartu kredit bisa. Dari Matic Honda kita ke Yamaha lagi. Ini ada unit di bawah 10 jutaan juga. Mio Z 2017, pajak B Jakarta Barat, pajak hidup bulan 9 2021, teman-teman. Ini kita jual terjangkau banget, 9.300, teman-teman. Nggak perlu rekondisi lagi, tinggal pakai, bisa keliling dunia, teman-teman. Oke, CC125, geser ke Yamaha lagi. Ada motor yang lumayan favorit, teman-teman, kalau di antara motor. Yamaha All-New Soul GT 2017, register 2018. Platnya B Jakarta Utara, pajak hidup atau bisa balik nama buat KTP Jakarta. Nambahnya dikit aja, teman-teman. Untuk harga cash-nya, kita jual di harga 9.500, teman-teman. Ini 9.300, yang ini 9.500. Mau yang agak kecil atau yang agak keker, teman-teman. Oke, tadi Yamaha, ini ada Honda lagi, Honda Scoopy Classic 2015, warna krem, platnya B Depok, pajak bulan 3 2022. Ban baru dan pastinya tidak ada minus, teman-teman. Ini kita jual khusus kredit, uang muka mulai dari 1.500.000, teman-teman. Yang cari Scoopy model lama, kita ready 2 unit. Yang satu warna krem, yang satu warna merah, teman-teman. Oke, tadi Matic-Matic kecil, kita geser ke unit-unit Big Matic. Ini ada Yamaha NMAX 2019 dan 2020. Warna hitam, warna favorit, velg gold. Ini yang ini dulu, 2019, platnya B Bekasi Kabupaten, pajak bulan 1 2022. Ini 2019, register 2020. Ini kita jual di harga 24 juta, teman-teman. Kredit juga bisa atau via kartu kredit. Biasanya warna hitam banyak banget yang cari. Ini 2019, kita geser ke sebelahnya, yang ini 2020 tapi versi lama, teman-teman. Biasanya orang lebih suka yang versi lama daripada versi terbaru. Alasannya karena bodinya lebih bagus yang ini katanya, teman-teman. Tergantung selera teman-teman, mau yang model baru atau model lama. Kita ready model lama 2020, platnya B Bekasi Kabupaten lagi, pajak bulan 3 2022. Untuk cashnya kita jual di harga 25 juta, teman-teman. Oke, Big Matic, kita geser ke sini dulu atau sana dulu, teman? Sini dulu aja, biar nggak
jauh. Ini kita ada Honda CB150R 2019 yang Street Fire. Rangka merah, teman-teman. Platnya plat Bogor. Bogornya kabupaten, pajak bulan 9 2021. Unit CB ini kita jual khusus kredit. Uang muka mulai dari 3 juta rupiah. Lanjut, unit yang lagi rame, teman-teman, ada Aerox 3 unit. Tipe R, tipe standar, tipe standar. Kita mulai dari yang tipe R, warna silver 2018. Platnya B Depok, pajak bulan 9 2021. Kita lihat detailnya. Unit ini kita jual di harga 19.800, bisa cash atau kredit. Lanjut ke sebelahnya, kita ada Yamaha Aerox standar. Ini yang warna favorit juga, teman-teman. Yang peleknya hijau stabilo atau kuning ini. Ya, abu-abu, platnya B Jakarta Barat, pajak bulan 6 2022. Buat teman-teman yang mau Aerox ini, kita jual cash di harga 19.500 tahun 2019. Oke, lanjut ke sebelahnya, ini yang tipe standar, platnya B Jakarta Selatan tahun 2018, pajak hidup bulan 5, panjang 2022, warna hitam stripping orange. Ini khusus kredit, teman-teman. Untuk uang mukanya 3.500. Oke, yang mau Aerox ada tipe R, tipe standar 2019 dan tipe standar 2018. Oke, dari Migmatic kita geser ke Sport Fairing, teman-teman. Ada GSX, ada Ninja FE, ada Ninja RR. Kita mulai dari GSX dulu. Ready 2017, plat B Jakarta Utara, pajak panjang bulan 8 2022, kilometer 20 ribuan, teman-teman. Ini kita jual di harga 17.700 untuk GSX nya Oke, lanjut ke unit Sport 250cc satu-satunya. Dan yang JFI warna merah 2015, ini kondisi istimewa banget, teman-teman. Kenapa istimewa? Kilometernya 4 ribuan, teman-teman. Oke, 4.500. Motor nggak pernah pakai. Masih full orisinil, teman-teman. Belum ada perubahan sama sekali. Warna merah, warna favorit. Untuk harga cashnya kita jual di harga 38 juta, teman-teman. Ninja 250 satu-satunya yang ada di review kali ini. Oke, dari Ninja 250 cc-nya kita geser ke Ninja RR 2015. Keluaran terakhir, yang tipe SE. Velgnya masih bawaan, teman-teman, coklat kalau SE. Kondisi full orisinil, belum ada perubahan sama sekali. Platnya B Tangerang. Pajak hidup bulan 11 2021. Kalau teman-teman berminat, ini kita jual di harga 25.500, teman-teman. Oke. Dari baris ketiga kita geser ke pojok dulu, teman-teman. Ada sekumpulan R15 lagi ngopi. Kita punya 5 unit. Ada kuning, ada hitam, ada biru, ada kuning lagi, ada hitam. Kita mulai dari yang kuning 2018 dulu, teman-teman. Ini platnya B Depok. Pajaknya bulan 7 2022, panjang banget, kondisi istimewa. Ini yang soknya gold. R15 emang kita lagi banyak, teman-teman. Ini kita jual di harga 24.500.
Oke, 24.500 untuk R15 VVA 2018 warna kuning. Geser ke sebelahnya. Ini ada yang versi lama V3, cuman versi lama untuk warnanya karena masih dop. Tahun 2017. Platnya B Jakarta Timur, pajak bulan 10 2021. Apa yang istimewa dari unit ini? Yaitu kilometernya masih 2000, teman-teman. Rp2.821. Oke. Okay. Sangat istimewa. Ini kita jual di harga 20.22.500. Oke, okay. Yang mau R15, mau yang 2017 atau 18 atau 20 ready. Lanjut, ini yang Movistar 2018. Sudah kita repaint, peleknya gold menyesuaikan dengan shock yang sudah upside-down gold. Ini yang tipe Movistar, stripping-nya teman-teman. Untuk pajaknya bulan 11 2021, ini platnya B Depok. Ini kita jual sama-sama yang kuning, 24.500 teman-teman. Kuning, hitam, dan biru. Geser lagi ke belakang, ada yang warna kuning lagi, 2018. Platnya B, Jakarta Utara, pajak bulan 12, 2021. Kondisi teman-teman bisa lihat sendiri. Cakep. Ini kita jual sama di harga 24.500 untuk yang 2018. Nih, 15 terakhir, kita ada 2020. Warna hitam. Keren banget. Peleknya merah, shocknya gold. Platnya B Jakarta Utara, hidup sampai bulan 3 2022. Untuk yang 2020 ini kita jual di harga 27.500. Oke teman-teman, itu tadi R15, kita lagi ready banyak banget. Mau beli 5 kita siap. 2018, 2017, 2018, 2018, 2020. Oke, dari R15 tadi kita geser ke unit-unit rare item teman-teman. Yang pertama ada KTM Duke 200. Ini yang hobi-hobi naked. Ada. Ini untuk platnya, plat F teman-teman. F Kabupaten. Pajak bulan 2, 2022. Kondisi teman-teman bisa lihat sendiri. Mulus pastinya, standar antara motor. Untuk kilometernya, si KTM ini masih berapa nih? Rp18.000-an teman-teman. Yang minat sama KTM ini, kita jual di harga Rp23.800.000. Cash kredit atau via kartu kredit bisa. Oke, lanjut. Rare item lagi, ada Benelli Motobi 2020 teman-teman. Platnya B Depok, ini yang di review kemarin masih ada. Bulan 12, 2021. Warna hitam, ganteng, garang. Yang pastinya bikin teman-teman lebih pede nih kalau pakai motor ini. Ini kita jual di harga 19 juta aja teman-teman. Kita turunin dari review kemarin. Yang minat, silahkan datang ke Antara Motor. Oke, unit terakhir ada Dick Tracker 150 SE 2019. Platnya B Jakarta Timur, pajak panjang bulan 7 2022. Warna Green Army teman-teman. Biasanya banyak banget yang nyari Dick Tracker. Kita ready 2019. Ini kita jual di harga Rp29.500.000. Kita lihatin detailnya teman-teman. Oke, ini review terakhir kita, unit yang ada di Antara Motor 1 Kalisari.
Stoknya banyak banget dan super lengkap. Mau dicari di mana lagi teman-teman? Motor bekas, berkualitas, rasa baru, bergaransi, gratis servis, dan free ongkir sejabodetabek. Oke, review hari ini kelar. See you next time. Bye-bye. Oke teman-teman, kalau ada yang unit yang teman-teman cari di review kita tadi, bisa langsung hubungin marketing kita yang udah gua pasang di deskripsi YouTube kali ini. Atau mau cek stok lainnya, bisa cari di website kita www.antaramotor.com atau Instagram kita antaramotor.com. Karena di situ lengkap banget teman-teman, ada stok unitnya, harganya sampai cicilannya juga ada. Semoga video kita kali ini bisa selalu jadi rekomendasi buat teman-teman para pemburu motor bekas berkualitas. Karena di Antara Motor, kita kasih garansi 1 tahun untuk mesin, servis gratis selama 1 tahun, bonus spare part, dan pastinya free ongkir untuk seluruh wilayah Jabodetabek. Buat yang udah nonton video kali ini, thank you banget. Dan yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata gua pamit, sampai jumpa di next video. Bye.